Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi. Wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini 20 hari bulan Rabiul Tsani 1446 bersamaan dengan 23 hari bulan 10 2024, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Thimarul Jannah. Thimarul Jannah, kitab dia ni diambil daripada kitab Arab, kemudian dia terjemah dan dia hurai dan dia ringkas, macam-macam ada lah ni. Ringkasan pun ada, tambahan pun ada, huraian pun ada, ada belaka. Itu dia panggil Thimarul Jannah. InsyaAllah, siri ini adalah siri yang ke-41. 49, maaf. Tanda pelajar. Ini adalah merupakan siri yang ke-49. Boleh jadi, satu siri lagi kita khatam kitab ini, insyaAllah. Kita akan cari kitab lain pula. Nah, banyak lagi kitab nak ngaji atas dunia ni. Kau tak banyak? Kata di ahli fikir, al-umru qasir, tulis al-umru qasir wal-ilmu kathir. Umurnya pendek, ilmunya banyak, banyak nak mengaji tu banyak lagi. Nah, tapi pendek ke panjang umur kita ni setakat tu ya dia adanya. Kau boleh tambah. Hak tu tetap tu dia panggil takdir. Takdir Allah Ta'ala tu umur dia tak akan tambah dah. Cuma sebab-sebab nak sampai ke umur tu ada sebab, kita akan tengok dalam siri kita ini insya-Allah. Baik, para pelajar sekalian, sambungan kita di muka surat 125. Baris yang kedua dari atas, wa'lam anna ad-du'a wal ilhah fihi la yaqdah fir ridha. Dengan dia punya kata Tuan Syekh rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya berdoa, baca-baca dia kata apa tu, dan mendongeng-dongeng. Kita kalau bahasa Malaysia dongeng ni cerita karu, cerita dongeng ni tulis. Muka aja baca cerita dongeng, tahu dah cerita tu ngaruk tak. Ni dongeng ni bahasa dia ni. Dia tulis ilhah. Ilhah ni maknanya merintih. Tulis. Merintih, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dongeng dengan makna cerita karut. Jangan. Jadi, bahawasanya berdoa dan merintih ataupun merayu kepada Allah Ta'ala itu tidak mencederakan, tidak mencacatkan kedudukan redha kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ingat bab kita ni bersambung dengan siri yang lepas. Siri yang lepas kita bincang tentang wa alayka birridha. Nalah kamu redha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah Taala uji kita sakit, demam, tak sihat. Sekarang ni pula hujan-hujan ni, banjir, angin kuat. Allahu Akbar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, kita tak nak rumah kita kena musibah. Tak nak rumah kaib ni, sahabat kita ni kena bala. Adakah kita tidak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala? Lah, Tuan Syekh kata, la yaqdah, maknanya tidak mencacat, tidak mencederakan sifat redha. Sebab apa? Kenapa tak cedera? Bal huwa minar redha. Tengok. Bal huwa minar redha. Bahkan ia termasuk dalam redha kepada ketentuan Allah, kita berdoa. Sebab apa? Siapa suruh kita berdoa?
Allah. Mana ayat Quran? Ha. Patut nak tulis nama belakang Al-Hafiz. Al-Hafiz ke Al-Habis? Ha. Kalau Al-Habis boleh sijil, kalau Al-Hafiz boleh hafal. Ha. Mana dalil? Allah Ta'ala sebut dia suruh kita berdoa. Mana ni? Siapa baca? Siapa dia baca? Ha, baca. Waduh, ini saja laku. Mudah. Surah ke apa? Ha? Ha, tanya surah ni tuan-tuan ayat, jam dia kata. Kita kena apa sampai gitu. Ingat surah, ingat nombor ayat. Khususnya dalam ayat-ayat yang sentiasa diguna dalam tazkirah, dalam khutbah, dalam kuliah kita, kita kena ingat ayat. Ud'uni astajib lakum. Allah terus. Kemudian Allah Ta'ala marah pula kepada orang yang tidak berdoa. Ha, ada orang yang tak berdoa, Allah Ta'ala murka kepada dia. Dalam hadis kata apa tadi? Manusia ni kalau kita minta, dia marah. Manusia kalau kita minta, banyak sangat minta, dia marah. Alah, minta pula dia ni. Tapi Allah kalau tak minta, Allah murka. Itu bezalah. Manusia ni kalau minta acak, dia marah. Allah Ta'ala kalau tak minta, Allah Ta'ala murka. Ini kita kena minta sama, jangan tak minta. Baik. Kita nak taksil masalah, nak ambil ketentuan, ketetapan masalah kita di sini ya. Bahawa berdoa itu tidak menyalahi, tidak bercanggah, tidak mencacat, mencederakan sifat redha. Bahkan ia termasuk dalam redha. Kenapa berdoa? Allah Ta'ala suruh doa. Jadi aku redha dengan kata Allah, aku doa. Alhamdulillah. Baik. Wad doa, dan doa itu, dan doa itu menghampirkan pada ketika tahakkuk. Nah, dia panggil tahakkuk. At-tahakkuk maknanya bitauhid. Makna doa itu mendekatkan kita kepada merealisasikan sifat Allah, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab manusia ni bila dia terdesak, dia akan panggil siapa? Dia panggil siapa? Dia panggil siapa-siapa. Kita ni tanda pelajar. Dua perkara yang berbeza. Bila kita sakit, kita panggil doktor, tabib, ambulan. Salah ke? Tak salah. Tapi kalau kita sakit, kita panggil orang mati dah nanti. Oi, Tok Syekh, tolong kita. Boleh? Nah, itu berbeza. Maknanya, kita minta tolong dengan makhluk yang ada kuasa pada dia, minta panggil ambulan ke, panggil rescue ke, panggil apa dia, Jepang ke orang panggil apa. Hak nulu orang cari-cari, tolong-tolong orang ni. Tak ada masalah. Sebab memang kerja dia kena panggil. Dia tak ada ilmu ghaib, dia tahu, oh sini, aku pakai lagi selalu, boleh. Tapi bila kita minta dengan makhluk-makhluk dia dalam keadaan, dia tidak ada kuasa. Dia seru, hok mati dah, suruh mari tolong kita. Macam geng-geng anak cucu Abu Ya tu. Nah, dia kata dia panggil Abu Ya dia. Abu Ya pun mari lepas dia daripada kena tahan ke polis ke, kena tahan ke immigration. Nah, itu dia panggil kesesatan. Nah, ingat boleh. Kita nak panggil apa? Wa iza sta'anta fasta'in billah. Nabi ajar dia, bila minta dengan Allah dalam bab doa. Nah, dalam bab nak minta makan nasi, pergi minta dengan mak kating tu, tak ada masalah. Jangan buruk-buruk cakap tu. Minta dengan mak dia, minta dengan Tuhan. Tak makan lah dia. Mungkin nasi dia situ. Nah, itu dalam bab doa, kita hanya boleh minta kepada siapa? Allah. Baiklah. Jadi doa itu sendiri menampak, menzahirkan, merealisasikan tahakkuk tauhid. Maknanya tauhid, keesaan kita kepada Allah Ta'ala itu nampak, terselah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan iaitu lisan al-ubudiyah. Apa lisan ubudiyah? Bahasa mengabdikan diri kepada Allah. Sebab bila kita angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, maknanya kita nyatakan aku ni lemah, ya Allah.
aku mengharapkan pertolonganmu ya Allah. Barulah kita nampak zahir lemahnya kita, merayunya kita, kalau kita ni kata mendongengnya kita kepada Allah Ta'ala. Ha, sudah. Betul ke makna dongeng ni? Bahasa dia, kita tak boleh marah bahasa orang. Cuma bila kita baca kitab orang, kita kena terjemah kepada bahasa kita lah, baru orang boleh faham. Kalau tidak, makna lain tu dongeng-dongeng tu. Ha, dongeng maknanya apa tadi? Merayu, merintih apa ni kepada Allah SWT. Dan alamat bagi tahakkuk dengan lemah, maknanya sebagai tanda kita ni makhluk yang lemah. Bila kita lemah, kita minta dengan siapa? Dengan Allah yang Maha Berkuasa. Naam. Dan sangat berhajat kepada pertolongan Allah. Dan sangat hina di hadapan kekuasaan Allah. Dan iftiqar. Tulislah iftiqar, maknanya sangat memerlukan kepada kasih sayang, bantuan, pertolongan Allah Azza wa Jalla. Itu makna iftiqar. Jadi pelajar-pelajar yang ngaji kitab Jawi ini iftiqar. Alhamdulillah, bila anak kata kitab ni nak khatam dah, ada sahabat kita khatam lagi kitab Mau'izah, comel kita. Tapi dia punya tulisan dia makhtutat. Makhtutat ni tulis tangan lagi. Tak tahu lah kalau kita pering, budak-budak ni boleh baca ke tak ni. Nah, kalau pelajar tak boleh baca, tak ada masalah. Takut ustaz tak boleh baca. Hati orang letih. Ni tak ni, tulisan ni. Tulis cetak, dia tulis dengan tangan. Sebelum banjir dulu, ada sebuah kitab. Munyatul Musalli. Tulis tangan. Yang dicetak di Osaka, Jepun. Memang kitab Musalli made in Japan. Dia tulis tubi'a fi Osaka bil Yaban. Kita. Tapi mari banjir nyakau habis ke apa-apa pembantu kita masuk dalam guni habis. Tak ada apa dah dianya. Pahwan dah kita tak ada. Nah, itu dia panggil makhtutat. Nanti anda tengoklah kalau kita terasa pelajar-pelajar kita ni boleh baca, comel. Nah, anak sendirinya berpengalaman masa menyiapkan dia panggil tesis master di Madinah tu, memang kita kaji makhtutat. Tahu makhtutat? Manuskrip kitab yang belum dicetak, dia tulis tangan. Tiga naskah ada, tiga kitab cetak ada, mari daripada Mesir, mari daripada Turki, kena banding tiga. Jadi alhamdulillah pengalaman tu kita bawa balik, boleh guna untuk kitab-kitab Jawi kita ni. Perlu kepada tahqiq, perlu pada penelitian, tempat salah cetak ke tempat apa. Jadi ada guna ilmu yang dipelajari itu. Alhamdulillah. Waktu ngaji duduk mikir, ada kerja kan duduk. Duduk main tahqiq kita ni. Bila kita duduk lapangan ni, baru kita tahu setiap ilmu tu ada guna. Cuma pandai guna ke tak pandai guna, itu cerita lain. Bukan salah. Salah ilmu, salah awak. Baik, mari kita balik sini. Allahu Akbar. Wa man tahaq bihadihil awsas. Dan barang siapa tahakkuk, maknanya telah melaksanakan dengan segala sifat ini. Sifat mana? Sifat ubudiyah. Lagi, sifat apa tadi sebut? Sifat lemah, ittirar, kehinaan, iftiqar. Ini kita ada, kita terasa kita ni lemah, kita rasa kita tak kuat, kita rasa kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Nasyaya kenal ia dan sampai ia atas sehingga-hingga hampir daripada Allah Ta'ala. Kalau kata sehingga-hingga tu, bahasa kita lama kata sehingga-hingga, kita nak kata apa bahasa Melayu? Banyak kali dah kita ulang ni. Nak kata apa? Sehingga-hingga, mana apa? Ha? Mana sangat kuat lah. Menghampir takarrub dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ha, kalau sehingga-hingga. Satu lagi apa? Selalu kita ulang, tak dapat tidak. Kalau tak dapat tidak, bahasa Melayu Malaysia apa? Mesti. Mesti ingat dah tu. Sehingga-hingga ni. Ha, sehingga-hingga. Maknanya hingga sehingga-hingga. Nak kata apa? Ha, tanya guru bahasa Malaysia ni. Kata Malaysia tak guna lagu ni. Sehingga-hingga tak ada. Bisa kita jawi lagi.
main sehingga-hingga. Nah. Baiklah. Dan sesungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-du'a mukhul ibadah." Doa itu mukhul ibadah. Apa dia mukh? Gawa dia mukh. Maknanya otak pada ibadah tu duduk di mana? Duduk di doa. Ad-du'a dia panggil mukhul ibadah. Doa tu sendiri tu dikira sebagai otak. Hadis ni ada lafaz lain yang lebih jelas. Tulis itu, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa tu sendiri tu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa tu ibadah. Bukan kata sakat muh-muh ni tak. Dia sendiri tu ibadah. Kita kata alhamdulillah. Doa al-ibadah. Wasilahul mu'min. Tulis lah tanya. Ad-du'a huwal ibadah tu. Itu dia panggil hadis boleh tak ad-du'a huwa al-ibadah. Nah, banyak hadis ni, hadis diriwayat oleh Imam Ahmad contohnya dalam Musnad, sanad dia sahih. Ad-du'a huwa al-ibadah. Adapun doa ad-du'a mukhul ibadah, ada riwayat lain tapi riwayat lebih sahih tulis itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sendiri ibadah. Jadi kita ambil yang jelaslah. Ad-du'a huwal ibadah. Rawahu Tirmizi wa Ahmad lain dengan sanad yang sahih. Wasilahul mukmin. Kalau kita nak ambil hadis, ambil usaniyah. Ada juga dikata silahul mukmin, doa itu menjadi apa dia ni, senjata bagi orang mukmin. Ad-du'a silahul mukmin, doa itu senjata bagi orang mukmin. Jadi kalau kita orang mukmin ni ada senjata tak ada senjata? Mana senjata kita? Ad-du'a. Doa tu dikira senjata. Jadi kena banyak doa, baru tak banyak doa tak ada senjata lagi kita. Macam mana kita mau lawan orang? Wa nurus samawati wal ard, dan menjadi cahaya langit dengan bumi. Jadi bila kita berdoa, dia naik. Allahu akbar. Wa inna man la yas'alillah yaghdab alaih. Siapa dia tidak minta dengan Allah Taala, Allah Taala murka pada dia. Kita manusia ni kalau kita minta kuat-kuat kena marah deh. Tapi kita dengan Allah SWT tak minta, Allah Taala marah. Tak minta, Allah Taala murka. Jadi kita kena minta sentiasa, jangan tak minta. Masya-Allah. Dia setiap ruang itu ada je hadis-hadis dia tu. Artinya bahawa doa itu otak bagi ibadat dan senjata bagi orang mukmin dan cahaya bagi beberapa langit. Tapi dia bukan hadis satu gitu dah. Setiap patah tu ada hadis-hadis dia. Kalau kita nak, kita kena takik satu-satu. Kalau tidak, kita kena ambil sesuatu. Dipanjanglah pula. Dia panggil ini ilmu tahqiq al-kitab. Dalam syarah kita ni ada sini. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala murka bagi orang yang mana? Bagi orang yang tidak berdoa. Tulis itu. Man la inna Allah yaghdab ala man la yas'aluhu. Allah Taala murka kepada orang yang tidak minta dengan dia. Baiklah. Dan firman Allah Taala, tulis. Dan firman Allah Taala,
Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang elok. Dia panggil al-asma'ul husna, nama yang elok, maka berdoalah oleh kamu dengan dia. Kita berdoa dengan apa? Dengan asma'ul husna, dengan nama-nama Allah Ta'ala yang elok, yang comel, yang lawa. Ini tanda. Ayat apa tu? Tulis Suratul A'raf ayat 180. Suratul A'raf ayat 180. Terjemahan dia pun setakat tu ya. Berdoa olehmu dengan dia, tutup kurungan. Kalau kita tak tutup kurungan, tukar dengan ayat lain pula kan. Itu dia panggil hadis tadi, hadis kita sebut ni. Lam man lam yas'alillah yaghdab ali, letak kurungan situ. Hadis itu rawahu Ahmad wa Tirmizi dengan sanad yang hasan. Setiap hadis tu ada, setiap kalimah tu ada hadisnya sendiri. Dan firman Allah Ta'ala, baru jumpa dan membaca. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya berdoalah oleh kamu akan daku, nasai aku perkenankan bagi kamu. Tutup kurungan. Setakat tu ayat, setakat tu terjemahan ayat. Suratul Ghafir, tulis Suratul Ghafir ayat 61. Suratul Ghafir ayat 61. Ni ada setengah pak imam ni, kalau dia nak doa dia baca ayat ni, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tu Allah Taala perintah suruh kita doa. Bukan doa. Tak perlu baca. Tok imam kita ni tak payah baca lah ayat ni. Kita doa-doa lah. Sebab ini arahan. Macam ayat musibah tu kan. Guna ayat tu sebelum pada qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Guna ayat dia. Asabathum musibatun qalu inna lillahi. Jadi bila berlaku musibah, adakah kita nak kata qalu? Tak payah katalah qalu. Sebab qalu tu Allah cerita, orang yang baik itu bila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita pergi cerita qalu, dia mau kata, mau kata apa? Sama juga waktu kita di akhir doa, wa akhiru da'wahum, tu cerita ahli syurga. Mereka tu berdoa, kenapa nak suruh dia cerita ahli syurga? Wa akhiru da'wana, akhir doa kita ni kita puji Allah Ta'ala. Jadi adalah dia panggil fiqhud doa, kita kena belajar juga. Kena peka dengan baca bacaan. Jadi setengah orang ni kalau nak doa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, dia cerita Allah Ta'ala perintahkan. Jadi kita berdoa lah. Perintah tu selesai dah. Kita pun tahu dah. Suratul Ghafir ayat 60 ke 61. Dia payah, dia kena tanya sesuanya. Dia kadang-kadang kita tulis betul dah. Bila tanya nak baca tak betul. 60 tu. Allah, ayat sitin. Ayat 60. Baiklah. Dan barang yang jatuh daripada Khalil. Siapa dia Khalil? Siapa dia Khalil apa? Nabi Ibrahim. Dia nabi-nabi ni ada sebahagian nabi dia ada orang panggil gelaran dia. Ibrahim Khalilullah. Musa. Jawab dah nak dengar.
Kalimullah. Nah, itu kena ingat. Tulislah Musa Kalimullah, Ibrahim Khalilullah. Jadi kalau kata Al-Khalil, dan barang yang jatuh daripada Khalil, maknanya barang yang berlaku tu dia. Barang yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS, minal imsaki anid du'a. Dia tak mau berdoa pada ketika dicampak akan dia ke dalam api. Eh, diceritakan dalam cerita tafsir ada cerita ni. Waktu Raja Namrud nak campak dia dalam api, sebab dia lawan syirik pada masa tu, jadi malaikat mari tanya dia, mu nak minta apa Ibrahim? Mu nak minta apa? Ibrahim kata apa? Ibrahim kata apa? Dia kata, Allah tahu dah. Allah tahu dah apa yang aku perlu. Jadi kata di ulama, dengar ni, hanya sahaja demikian itu kerana sebab yang tertentu ia, dengan yang demikian itu hal. Maknanya Ibrahim ni bukannya macam kita. Kita ni makam lain. Jadi kalau kita ada hajat, minta dengan Allah SWT. Jangan duduk tengok, tak apa tu, saya tahu dah. Tak payah minta. Gitu senang hidupnya. Kalau kita pergi hospital, doktor tanya, sakit apa? Nak jawab apa? Doktor tahu dah kan sakit. Boleh gitu? Nah, jangan. Maknanya, Ibrahim AS, dia panggil halah khasah. Makam Khalil, darjat dia tinggi. Jadi dia kata, malaikat tanya dia, nak minta apa? Dia kata, tak payah minta. Dah, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tahu apa. Tahu apa yang aku perlu sekarang. Satulah Allah Ta'ala perintah kepada api, ya narukuni bardan wasalaman. Eh api, mu jadi sejuk dan selamat. Kata di ahli tafsir, kalau Allah Ta'ala tak kata selamat, Ibrahim akan mati juga. Mati dengan apa? Mati dengan sejuk. Kita ni kalau panas sangat mati, sejuk sangat mati juga. Kita sederhana ni sedap. Nah. Ya, pasal itulah waktu tak ada belajar pun, waktu tak mengaji pun, enjin aircon tu bunyi tangga masjid tu. Nah. Dia mari juga tidur tu masjid pasal aircon. Pasal nak sejuk deh. Nah, nanti ya. Kita nak tengok apa-apa orang tidur lah aircon, kita ambil cah banyak sikit lah bayar api tu. Jadi nakal. Maknanya sejuk. Setara mana sejuk ni? Sejuk di kutub utara, berapa sejuk dia? Mana hok ngaji geografi ni? Kutub utara ni. Berapa sejuk? Berapa? Tak ngaji budak ni. Ngaji ke tak? Berapa tolak apa? Ne. Ah, ne kecil. Pilot kapal terbang pergi haji kita ni, dia kata, ustaz, waktu kita terbang bawah 10,000 kaki atas tu, kesejukan dia 60 si tolak. Mana kalau salahnya pintu kapal terbang terbuka, beku habis orang dalam kapal terbang tu. Sejuknya banyak. Yang main-main. Allah SWT maha kaya. Jadi Ibrahim AS bardan wasalaman, sejuk dan selamat. Sejuk, selamat. Jadi kesejukan dia tu orang panggil tenang je, tak ada kata sejuk beku. Bawa 10 darjah Celsius bawa tolak ni, dah. Sejuk, relax je. Macam duduk rekong gitu ya Ibrahim. Rehat je. Sama-sama hidup zikir. Kita kata masya-Allah. Jadi jangan duduk perangai supaya Nabi Ibrahim dah. Nak ayat dia ni wali besar. Syekh, doa lah kepada Allah Taala minta Allah selamat. Tuhan tahu dah. Agah bunyi teh. Nah. Nabi Ibrahim tak apa, nabi. Kita bukan tak, kita makam apa? Makam ubi nampak dia. Bukan. Baik. Allahu akbar. Mana lagi apa? Maka sungguhnya telah menghikayat Allah Taala daripadanya berdoa pada beberapa tempat. Allah Ta'ala nyatakan Nabi Ibrahim sentiasa berdoa
di antara nabi yang disebut dalam Quran banyak berdoa, siapa? Ibrahim alaihissalam. Tengok doa dia. Firman Allah Taala, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Artinya, wahai Tuhan kami, dan jadikan olehmu akan kami yang menyerah keduanya bagimu. Maknanya muslimain, dua orang yang menyerah patuh pada arahan Allah Ta'ala, maknanya dua orang muslim. Dan daripada anak cucu kami, umat yang menyerah diri bagi Allah, dan beri lihat oleh kamu akan kami yang ke tempat ibadat. Maknanya lepas Ibrahim dia bina Kaabah, dia minta Allah Ta'ala tunjuk di mana kalau dia nak buat haji tu, kat mana? Arafah, melontar, itu cerita. Watub alaina, dan terimalah taubat oleh kamu akan kami. Innaka antat tawwabur rahim, bahawa engkau yang amat menerima taubat. Tanda ayat ni surah Al-Baqarah ayat 128. Al-Baqarah 128. Ha, siapa dia ingat lagi apa ke doa Nabi Ibrahim? Ha. Belajar. Kata lagi. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Lagi. Ha. Rabbana taqab, tadi baca dah. Rabbana taqabbal minna lagi. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Lagi doa Ibrahim. Wajnubni wa bani ya an na'budal asnam. Tengok. Nabi Ibrahim ni dalam Quran di antara nabi yang banyak disebut berdoa. Tapi dalam isu dia nak campak dalam api, kenapa dia tak mau doa? Sebab itu dipanggil keadaan khas. Keadaan khas. Dia kata Allah Taala tahu dah dia. Situ jelah. Hak lain-lain dah. Semuanya disebut tentang doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah. Maka fahamkan olehmu. Maka fahamkan olehmu. Fatafaqah fi kitabillah. Maka fahamkan olehmu pada kitab Allah Taala. Maknanya Tuan Syekh kita ni suruh kita mengaji Quran sampai kita faham. Kita tadabur ayat Quran sampai meningkatkan iman. Akan segala ilmu daripadanya. Maka bahawasanya segala ilmu itu dengan perhimpunannya ditaruh akan dia padanya, tiada terpencil daripadanya yang halus-halus. Yang halus-halus maknanya yang orang panggil isu-isu yang teliti. Dan yang jalil, apa nama jalil? Yang berat, yang jelas, jalil. Tuan Syekh ni dia relax ya, dia terjemah Arab ke Arab juga. Dan yang jali, apa nama jali? Yang terang, nampak. Dan yang tiada, dan tiada yang khafi, maknanya tak ada dalam Quran ni tersembunyi sampai semua orang tak faham, tak ada. Yang tak faham tu kita hak tak mengaji ni, hak tak belajar ni. Maknanya kita kena belajar Al-Quran sampai kita boleh baca, sampai kita boleh faham, sampai kita boleh beramal dengan dia. Pelajar-pelajar kena letak semangat lah. Aku nak mengaji Quran ni siapa boleh? Boleh faham Al-Quran, boleh beramal dengan Quran, barulah kita rasa confident Quran tu akan jadi apa? Daliluna wa qaiduna ila jannatin na'im. Quran tu menjadi pemimpin kita, memandu kita ke syurga Allah Azza wa Jalla. Habis kalau baca saja tak faham, separuh je lah boleh. Nah, baca saja tak faham, boleh apa? Boleh pahala baca. Pahala amal belum tentu. Pahala faham tak tahu lagi.
Lo ni orang baca pula. Ikhlas kata ikhlas orang baca Quran lah ni zaman kita ni. Ada ikhlas, ada hak. Ada hal al-fulus. Nah. Kalau orang bagi duit lah, RM10 satu juzuk. Berapa juzuk boleh baca? Tiga juzuk dah. Tak puas aku tiga lah ni. Pasal RM30. Allahu Akbar. Ni ada setengah orang ni. Dia duduk Mekah. Duduk buat iklan. Siapa nak upah dia berdoa di Mekah. Kita kata Masya Allah. Nak menunggang ni mudah. Dia panggil tunggang apa tu? Tunggang agama. Saya duduk Mekah lah ni. Siapa nak suruh doa, masuk duit. Saya tak ambil upah, tapi masuk naik tabur ya. Masuk tabur. Kita kata macam-macam lah. Dia berbeza di antara benda yang kita nampak. Kita upah orang buat barang, angkat barang. Nampak. Tapi masalah pahala ni, kita nak upah-upah ni, kita kena tengok kepada dalil sahih ke tidak, sampai ke tidak. Barulah kita boleh buat. Benda raib, tak nampak. Sebab itulah kita kata bahayanya duduk ambil upah dalam perkara yang kita tidak tahu kesan dia. Maka kata Tuan Syekh ni, kita kena belajar. Belajar oleh kamu akan Al-Quran yang halusnya, yang zahirnya, yang telitinya, sampai kita boleh memahami semuanya. Karena tak ada manusia di atas dunia ni langsung satu ayat Tuhan turun langsung tak ada orang faham. Tak mungkin. Sebab itulah kalau ada ayatnya manusia tak faham, jadi kenapa Allah Taala turun Quran? Sedangkan Quran tu kitab hidayah, hudan lil muttaqin, menjadi hidayah. Kalau hidayah tak faham, macam mana kita nak aman? Itu tidak mungkin. Cuma kita tak faham cerita lain. Tok guru faham. Tuan Syekh boleh faham, ulama tafsir faham. Jadi berbeza-beza kedudukan manusia. Dalam firman Allah Taala, ma farratna fil kitab min syai. Ada terjemahan ke tak? Tak ada. Tulis terjemahan. Tuan Syekh ni dia tutup kitab dia ni pakai tak terjemah dah. Ma farratna fil kitab min syai ai ma tarakna. Kami, Allah Taala kata, aku tak tinggal suatu pun dalam Quran ni kecuali ada sebut. Ada sebut. Bila Imam Syafi'i rahimahullahu taala diceritakan orang, bila Imam Syafi'i cerita dalam Quran ni ada semua. Ada lah orang mari tanya. Tak tanya, bila tanya Imam Syafi'i jawab dengan hadis. Jawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ni hadis. Mana Quran? Allah Taala kata dalam Quran, "Ma farratna," kami tak tinggal apa dalam Quran. Kata Syafi'i, dalam Quran Allah kata apa? Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin tanya orang tahu kalau mereka tak tahu. Jadi yang tahu tafsir ayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah bahaya kalau ada sekumpulan manusia yang tak siap pakai hadis. Dia panggil anti hadis. Faham tak? Anti hadis satu kumpulan. Satu kumpulan lagi asal ke jumpa hadis. Ini bahaya juga. Hadis ni. Hadis apanya? Ulama hadis kata palsu cerita tu. Jadi kita kena belajarlah anak-anak. Belajar-belajar kita ni, kita belajar biar sampai kita boleh faham. InsyaAllah. Kata insyaAllah. Ayat ini suratul An'am ayat 38. Ma farratna fil kitab min syai' suratul An'am ayat 38. Dan ayat yang kedua, wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Tak ada terjemahan juga. Tulis terjemahan. Wa anzalna 'alaikal kitab, kami turunkan ke atasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab. Kitab mana tu? Al-Quran. Tibyanan likulli syai, menjelaskan semua perkara. Menjelaskan semua perkara. Jadi isu tadi lah, isu apa ini? Jelas semua. Tak ada cerita pun rukun solat berapa. Ada dalam Al-Quran, Allah Taala suruh solat.
Dalam Quran ada tak bila yang rekat solat? Habis macam mana dia kata tibyanan. Jadi nabi yang huraikan semua ada. Wa hudan menjadi petunjuk, wa rahmatan rahmat, wa busra khabar gembira lil muslimin bagi orang Islam. Tulis ayat ini surah Al-Ankabut, suratul Ankabut ayat 51. Suratul Ankabut ayat 51 kita kata alhamdulillah. Artinya tiada kami taksirkan, tulis duduk sini terjemahan dia. Pada ayat tu dua ayat yang berbeza. Tapi dia disambung sekali pencetak ni. Tengok ni. Ini terjemahan ayat ma faratna fil kitab min syai. Artinya tiada kami taksir pada kitab pada daripada suatu. Tutup. Cakap suatu tu tutup kurungnya. Itu terjemahan kepada ayat 38 suratul An'am. Kemudian mari pula terjemahan ayat yang kedua, tulis. Tutup kurungnya, buka kurungan. Dan kami turut atas engkau akan kitab kerana menerang bagi tiap-tiap suatu, dan kerana menunjuki, dan kerana rahmat, dan mengkhabarkan kesukaan bagi sekalian muslimin. Ini ayat terjemahan kepada ayat mana? Ayat Al-Ankabut ayat 51. Tadi kita kata tak ada terjemahan dah. Terjemahan ada tapi dia capur sekali. Alhamdulillah. Kalau kata tak ada terjemahan tu silap kita. Allahu Akbar. Habislah kita. Dalam kita asal dia ni, dalam kita asal lah. Kita Arab ni habislah kita. Dia kata khatimatun fi wasaya ilahiyah. Cuma di sini tambihun ni, ini tambahan daripada Tuan Syekh pengarang kitab Thimarul Jannah. Sebab apa? Dia nak cerita di sini tentang perbezaan mazhab Ahlus Sunnah dengan Jabariyah dalam masalah menerima takdir Allah SWT. Jadi oleh kerana tajuk ni panjang, kita tak masuk lagi untuk siri ni. Dan untuk siri ni anda nak lengkapkan perbincangan tentang apa? Tentang doa. Tulis belajar. Tadi kita tahu dah kelebihan doa, beberapa hadis. Ada berdoa. Tulis. Ada berdoa. Tulislah tambah tepi kitab tu. Tulis kat belakang kitab pun tak apa. Ada tempat kosong belakang tu. Dia tulis mulahadah catatan. Ada 2-3 lah catatan. Belakang tu. Buka ujung kitab ada. Haa ni kan. Tempat kosong tu. Haa tulis tu. Adab ad-du'a. Nak tulis ke Arab ke ke Melayu? Arab. Haa nampak ilik kan. Lid-du'ai adabun kathiratun. Bagi doa tu ada beberapa adab yang banyak. Tapi kita ambil beberapa adab. Yang pertama tulis. Iftitahu du'a bihamdillahi ta'ala wassana'i alaih. Kita mula apa ni berdoa tu dengan puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian doa apa ni selawat atas Nabi. Sallallahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mula dengan jangan pakai mitok selalu jangan. Kena ada muqaddimah dia panggil. Muqaddimah, iftitah doa dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Macam kita duduk baca lah. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu. Wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana laka alhamdu. Itu semua tu muqaddimah. Tak minta lagi tu. Ha? Tak minta lagi kan? Ha, tak minta lagi. Baru orang panggil buka jalan. Dan selawat kepada Nabi SAW. Yang kedua, tulis. Adab yang kedua al-i'tiraf bizzambi wal iqrar bihi. Kita mengaku kita ni banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kesilapan. Sebagaimana Nabi Yunus ketika duduk dalam perut ikan dia kata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku ni zalim ya Allah, banyak dosa. Jadi kita kena ingat kita. Jadi kita macam tu juga bila kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami. Walaupun hamba-Mu ni banyak kesalahan, banyak berlaku dosa,
malah ibadat ya Allah. Tapi siapa lagi kita nak mengadu kalau tidak mengadu padamu ya Allah? Itu bahasa dia panggil uslub ad-du'a. Bahasa doa. Nah, jangan ada main sengih-sengih gitu doa jangan. Yang ketiga al-ilhah fi du'a. Kita buat rayuan bila kita berdoa wal azmi fil mas'alah dan minta sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, "Idza da'a ahadukum falyu'zimil mas'alah." Bila kamu minta dengan Allah, minta sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Tuhan kami. Nah, pada saat ini kami mohon dengan nama-Mu yang Maha Indah, dengan sifat-Mu yang Maha Tinggi, itu dipanggil tawassul dengan nama dan sifat Allah Taala. Berilah kepada aku. Sembuhlah penyakitku. Tolonglah aku ini. Berilah saya luluh periksa. Dua kali ulah dah ni tak apa-apa lagi. Ada kau dua kali ulah dah. Ada. Kau tiga dah. Minta Allah Taala lepas kali ni. Malu kau gara wei. Dah. Minta. Jangan malu. Kita dengan manusia ni kita malu. Tapi dengan Allah Taala tak boleh buat malu gitu. Kita kena minta waliyazimil masalah. Dan jangan main-main dengan doa. Contohnya kita kata ya Allah ya Tuhan kami. Aku nak sekian-sekian. Kalau Tuhan bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Boleh kita? Tak boleh lagi. Kalau kita pergi minta dengan Tok Ngulu Kapur tak apa. Pak cik, saya nak buah ni, kalau pak cik bagi terima kasih, tak bagi ikut pak cik. Itu dengan orang. Kita dengan Allah Taala, no. Tak boleh main gitu. Wal ya'zim minta, ya Allah aku nak. Jangan kata aku nak, kalau Tuhan tak bagi pun ikut Tuhan lah muka. Hak tu hal juga. Boleh kita kata. Itu dia panggil salah kira-kira. Tak betul jalan. Nah, ingat malam. Minta biar betul-betul minta. Ilhah. Maknanya ilhah ni maknanya. Tuan saya kata mendongeng tadi. Bukan dongeng. Ilhah maknanya rayu. Merintih. Yang keempat dari sudut orang panggil fizikalnya. Eloknya kita ada wuduk. Ambil wuduk dulu. Nak doa tu biar ada wuduk. Kalau tak ada wuduk tak ada, bukan syarat doa ada wuduk, cuma afdal. Dia panggil afdal eloknya. Kita pun bincang tentang elok kan, eloknya, comelnya, moleknya doa. Wastiqbalil qiblah, ngadap kiblat. Kita nak doa kita pusing kiblat sebab kiblat tu doa eloklah. Kalau doa kot lain pun tak ada masalah. Engkau tu dah tahu belaka. Wa raf'il aidi, angkat tangan. Kita tengok kategori permohonan. Kalau permohonan yang biasa, kita akan gini. Semacam orang meminta. Orang minta ni gini yang minta. Tak gini. Tapi kalau isu tu besar, macam sebagaimana isu kemarau contohnya. Dia panggil solat istisqa. Kemarau, tanah-tanah Mekah habis dah. Pokok-pokok pun kering, kita angkat tinggi boleh. Nabi kita angkat siapa? Napok ketika dia. Allahumma arisna. Allahumma arisna ya kan. Dalam peperangan kita perlu pada bantuan Allah Taala turun segera, boleh kita angkat tinggi. Sebagaimana dalam peperangan Uhud, maaf, peperangan Badar, Nabi kita doa munajat pada malam tu, jatuh ridak di atas bahu ni jatuh. Mana tinggi dia angkat. Itu keadaan tangan. Tapi kalau hak biasa-biasa ni tak sedut ngini, ah, ya Allah ya Tuhanku. Aku buat tak itu email tu. Nah, gini sudah. Kalau tak angkat tangan doa, sah juga. Cuma biar nampak kita tu berhajat. Nampak kita apa? Berhajat. Comel gitu. Baik. Yang kelima, kalau kita pecah banyak dah ni tu, kita ambil poin-poin besar. Yang kelima, volume doa. Tahu volume? Suara. Dia panggil khafdhis saut wal israr bid doa. Jangan melau bertempik. Bang, ya Allah, no. Orang pun dengar guano dia tu. Tak ada terlalu panadu kan bagi majlis ni. Dia lain macam. Jadi kita minta dengan suara yang perlahan sebab Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala dengar. Ya Allah ya Tuhan kami. Dalam suratul A'raf ayat 55 Allah kata udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Minta Allah Ta'ala dalam keadaan tadarru' kepada diri dan suara perlahan. Minta pohon-pohon. Pernah sahabat-sahabat kita, sahabat Nabi radhiyallahu anhu,
angkat suara takbir kuat kuat Allahu Akbar. Nabi kata ya ayuhan nas irba'u 'ala anfusikum, kesianlah pada diri kamu, jangan duk penat dirimu. Mu bukan panggil Tuhan tuli, bukan panggil Tuhan tak dengar, mu panggil Tuhan yang sangat mendengar. Perlahan pun tak apa. Nah, jadi tak perlahan tak apa. Sebab itulah kita duk ajak anak-anak kita sini tak usah duk bertempik, lebih-lebih lagi kalau pakai mic mikrofon luar-luar melau. Kita nak suruh Allah Taala yang Maha mendengar. Kan? Nah, jadi tak usah duk bertempik. Awak gila masjid mana pun, jadi tu email jangan bertempik. Nah, setengah budak ni sini tak tepik lah, gila hanya perih tak mudah. Orang panggil melepas geram. Jangan main. Belajar, ikut ilmu yang kita belajar. Jangan ikut orang. Ikut orang penat lah kita ni. Yang keenam, perkataan. Nah, jadi dia kita buat kategori tadi, kategori. Yang masa ia apa ni? Ada yang keenam dari sudut perkataan permohonan kita nak minta apa? Hah? Jangan guna hok pelik-pelik bahasa, tak perlu. Jangan guna bahasa pelik-pelik ataupun terlalu detail sangat. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepadaku dalam masuk surga. Aku nak minum madu dalam tu. Nak makan kaca. Nak makan, nak pakai sutera, nak, tak perlu. Itu dia panggil i'tidak fi doa. Itu dia panggil apa ni? I'tidak fi doa. Tak perlulah kita berdoa. Kita minta, ya Allah, aku nak syurga. Kalau paling tinggi, al-jannatul firdaus. Syurga firdaus. Sebab Nabi sebut syurga firdaus, syurga hak tinggi sekali tu. Minta tu. Tak dapat tinggi, boleh rendah sikit. Alhamdulillah. Yang pentingnya kita tidak mau disentuh oleh api neraka. Nah, jadi jangan guna bahasa pelik-pelik. Ni ada setengah orang ni kuat doa, bersajak dalam doa ni. Siapa kita tahu dia minta apa. Nah, melilau sana sini. Direct ya. Ya Allah, ya Tuhan, aku nak sekian. Cukup. Nah, jangan duduk pelik-pelik minta atas minum ke Tuhan pula dah. Nak syurga sekian-sekian. Contohlah kita kata nama apa awal ni, nak bini. Dia pun berdoa, ya Allah, ya Tuhan, aku berilah kepada aku isteri yang comel. Gigi jongen. Mata speak. Nah, contohnya kita kata. Nah. Gapo dia benda. Dia kata budak tahu dulu lagu ni. Nah. Minta ya Allah aku nak isteri yang solihah. Comel, juru, padahlah tiga tu. Kau nak apa lagi? Tak usah tak minum ke Tuhan pula. Atas katalog ke Tuhan dah. Nak hak comel, solihah, apa ni, macam-macam. Jangan kenik sangat. Gapo dia hijau. Budak. Nah, jadi dia panggil kita dengan Allah Ta'ala, jangan buat kita dengan macam tukar jahit. Tak. Kita dengan Allah SWT, dia panggil ada yang, apa ni, ada SOP bila kita minta. Ha, berapa dah kita ni? Dan yang ketujuh, boleh? Yang ketujuh, elok juga mencari waktu mustajab. Waktu mustajab. Contohnya, lepas solat, lepas maya kita doa, minta Allah Ta'ala beri pada kita ni ilmu yang bermanfaat, minta keluarga kita sihat molek. Nah, jangan tu. Selepas azan, di antara azan dengan iqamah. Ah, tu dia. Ini dia bual lepas azan iqamah. Nah, kita doa macam tu. Dia. Mana lagi? 1/3 akhir malam. Pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni ada waktu mustajab doa. Ya, antara imam naik khatib, naik mimbar sampai sudah solat. Petang hari Jumaat, kita buat. Hari Arafah, ketika turun hujan. Bila hujan turun ruh tu, tak usah duduk gagal, ambil gambar, doa. Ketika sujud, elok. Dalam peperangan, ketika bertempur, ketika tu kita doa. Satu lagi, ketika hati sangat orang panggil berhajat, itu masa tu kita doa. Sebab biasanya orang yang doa ketika dia berhajat ni, dia doa dari lubuk hati dia. Betul tak? Dia doa dari mana? Lubuk hati ni. Kalau doa tak apa berhajat ni, gitu ya. Bobe-bobe tahu gapanya kata. Ada cerita seorang sahabat ni. Dia tengok seorang pemuda duk doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak bidadari dari syurga. Tapi tangan ni duk main kayu, main batu. Lalu syekh ni tepuk tangan, "Hei, syabab. Bukan lagu ni, mah kawin bidadari. Nak minta sungguh-sungguh." Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut,
Allah Ta'ala tidak mustajabkan doa daripada hati yang lalai. Hati yang ghaflah, hati yang lalai, Tuhan tak mustajab doa. Jadi kalau kita nak, patut tu tak ada ni dalam senarai kita ni, kata nak doa kiri ke Mekah tak payah. Itu dia panggil orang cari, orang cari makan dia tu. Ni kamar ni main TikTok ni. Dia tulis siap di Facebook dia, jam 5 petang ni saya akan duduk dekat Kaabah. Siapa nak nak kirim doa, saya lah tulis kat bawah tu. Jadi ke mene pula doa. Orang ni putulis lah, orang tu putulis macam-macam benda tu, dia sendiri doa dah. Kalau kita rasa peliknya masyarakat kita Melayu ni, bila ada kisah apa-apa, dia panggil ustaz suruh pergi doa rumah dia. Gila ustaz ni. Asak, doa-doa. Buka apa ni, kapet tikas jadah tu, dalam mari tu, bau bak lepah je, mutak je guna. Kan? Ustaz pun pening nak doa. Dia suruh ustaz doa, dia ada buat tangga. Kata penat dia ni. Lalu ni siapa dia berhajat? Tuan rumah berhajat ke? Kita hok berhajat. Ustaz tu berhajat. Dia dak relax tu. Tak apa dia tu. Kita tak doa, mau kita upah ustaz dah sekak. Jadi kerja kita ni makan upah. Sebab itulah bila orang mari sini masjid ni, kalau nak suruh berdoa, we bagi duit, kita latih pelajar-pelajar jangan ambil. Sebab orang mari tu dia sakit. Dia sakit dah tu, ustaz tolong doa kita sakit. Kita doalah. Bapa yang ambil pitih dia pula. Pitih dia tu dia nak beli ubat, dia nak beli macam-macam lagi keperluan dia. Kecuali dia kaya melangit. Tak apalah, saya duit ni saya nak sedekah untuk pelajar-pelajar. Itu kita boleh ambil. Tapi kalau nak wish sedekah ke ustaz suruh doa ya. Ustaz pun tengok siapa juga. Sekeping. Kalau dua keping panjang sikit. Lah ni payahlah benda-benda gaib. Kita nak main dengan sampo gini susah jadi. Keikhlasan kita jadi payah. Kenapa? Allahul musta'an. Allah Taala lah bantu kita untuk selesaikan masalah. Hah? Berapa dah kita ni? 7 8 tu lah. Yang ke-8. Jangan doa keburukan kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada harta benda, jangan. Jangan. Nak marah ke anak setara mana pun, jangan kata, ya Allah biarnya mampu muda lah budak ni. Ya. Tak nak kata aku sangat. Lah. Doa baik. Kecuali orang yang zalim. Kalau zalim dia melampau, macam bapak Yahudi duduk kata Palestin tu, bolehlah kita doa nak suruh binasakan mereka. Tapi kalau orang Islam juga, cuma dia ngenak kita, kita nak doa apa? Doa apa? Doa hidayah. Ya Allah berilah hidayah kepada dia. Cukup-cukuplah dia buat. Dia buat dosa ngenak ke saya, ya Allah. Itu yang sepatutnya. Jangan doa biar nyemapu dia tu. Masuk dia kubur, bahaya dia, belik dia ular lah, berapa. Itu cerita drama tanah kubur. Orang tua kerja dalam doa begitu. Jadi ini jangan sekali doa. Lebih-lebih lagi doa ibu. Doa ibu, jangan sekali-kali kepada anak. Jangan doa buruk pada anak. Doa baik tak apa. Sebab doa mak ni, Masya Allah. Allah Ta'ala mustajab doa mak kita ni. Pasal itulah anak-anak kena ingat. Kalau kita berjaya, kita pandai esok, kita jadi orang alim, jadi orang besar. Banyak doa kepada mak kita. Sebab waktu kita duduk sini ni, mak kita duduk bangun tahajud malam-malam duduk doa. Betul tak? Mari ada sahabat kita, mari. Dia bawa anak dia pergi, nak pergi interview sekolah. Tak jauh daripada sini. Dia kata, apa ni, pihak sekolah tak pernah masuk ibu apa. Dia suruh hantar, drop anak, turun, tubik di luar pagar. Dia kata, apa? Dia kata, tak boleh masyarakat lah ni. Anak dia interview lalu, dia dapat yasin kat pagar tu. Jadi, nampak kepelikan lah. Tak? Oh, dia kata, kuat pada yasin. Lepas tu, orang-orang pakai Islam, tak ada yasin tu, pakai interview saja tak boleh. Bijak juga pihak sekolah pun, jangan duduk pelik-pelik. Habis dah kita. Jangan doa keburukan kepada. Yang ke-9, perbanyakkan doa kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bizahril ghaib, tanpa dia tahu. Tanpa dia tahu, kita berdoa. Untung doa ni dua perkara.
Tu lihat weh. Untuk doa tanpa diketahui oleh orang ni, yang pertama, malaikat akan aminkan doa kita. Malaikat mari amin. Amin. Yang kedua, malaikat tolong minta bagi pihak kita. Walaka bimisli. Contohnya kita doa sahabat sakit. Kita pun doa, ya Allah sembuhlah penyakit dia. Jadi malaikat kata amin, sembuh. Dan Allah Ta'ala beri sembuh juga kamu. Nah, jadi maknanya kita dapat dua daripada malaikat. Satu, malaikat aminkan doa kita. Yang kedua, yang kedua apa? Malaikat doa untuk kita. Untuk tak untuk kita? Alhamdulillah. Itu yang panggil untuk sekali. Yang terakhir, yang ke-10, seeloknya kita doa dengan doa maksur. Doa maksur ni doa yang diambil dari Nabi SAW ataupun daripada Quran. Itu untuk doa umum lah. Kalau doa khusus, tak ada dalam hadis. Macam nak beli kereta, tak ada doa beli kereta dalam hadis. Ada doa kenderaan. Nah. Jadi eloknya kalau boleh kita ambil doa-doa yang maksur. Dan kalau apa ni, biarlah perkataan, sebab hak Nabi SAW tu, perkataan dia pendek, makna dia besar. Tapi kalau hak ambil manusia ni, bahasa perkataannya panjang melerek, isinya kecil. Nah, itu rugi kita. Alhamdulillah, tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 adab berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang mustajab doa. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.